Kepolisian Republik Indonesia mendukung penuh akan dilantiknya Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI pada Rabu 17 November. Di bawah kepemimpinannya Polri, seperti diungkapkan kepada Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Dedi Prasetyo Selasa 16 November, akan terus mempertahankan dan meningkatkan sinergi dengan TNI. Polri mendukung penuh Jenderal TNI Andika Perkasa yang pada 17 November akan dilantik sebagai Panglima TNI. Di bawah kepemimpinan Andika, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjamin akan terjalin sinergi yang semakin kuat antara TNI dengan Polri. Sinergi antara Kapolri dengan Panglima TNI sendiri seperti dijelaskan Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo di Jakarta pada 16 November sudah berjalan cukup lama. Tentu saja, hal yang selama ini telah terbangun akan terus dipertahankan. Utamanya dalam rangka kegiatan-kegiatan yang mencakup keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain juga akan diterapkan dalam kegiatan operasi kemanusiaan hingga pengamanan acara nasional maupun internasional. Bapak Kapolri dan Panglima TNI sudah berjalan cukup lama, ya, baik pada saat beliau sebagai kasat, dan tentu sinergi kita yang selama ini sudah terbangun dari mulai tingkat bawah sampai dengan tingkat atas, ini akan terus kita pertahankan dan terus akan kita tingkatkan. Jenderal TNI Andika Perkasa diajukan sebagai calon tunggal Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Marsekal TNI Hadi Cahyanto yang pensiun pada bulan November. Namanya pun telah mendapatkan persetujuan dari DPR untuk menjadi Panglima TNI dalam uji kelayakan dan kepatutan pada 6 November lalu. Dia akan menjadi Panglima TNI dengan masa jabatan hanya 13 bulan karena akan memasuki usia pensiun pada tahun depan. Dari Jakarta, Rio Faisal, Kantor Berita Antara, mewartakan.